Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi, hari ini aku rencananya mau bikin vlog ala-ala gitu, perjalanan ke kantor. Nanti kalian ngikutin aku seharian, mau sekalian nerangin tentang Mizan Writing Bootcamp. Dan sekarang ini udah jam, bentar, yep. Jam 5.43. Masih pagi banget. Jadi tadi aku biasanya berangkat itu sebelum jam 6, menghindari macet, menghindari telat juga, dan sampainya alhamdulillah tepat waktu atau kadang-kadang kepagian sih gitu, nggak apa-apa. Tapi daripada nanti telat, jadi lebih baik duluan gitu. Kita main ke kantor Mizan. Oke guys, sebagaimana orang Jabodetabek pada umumnya, aku menggunakan transportasi ojek online sebagai alternatif untuk pergi sampai ke stasiun terdekat. Dan untuk ke sana aku harus melewati jalan yang cukup padat karena waktu itu kan orang-orang banyak yang mau mudik ya. Terus ini stasiunnya pagi-pagi ini selalu keadaannya kayak gini. Aku harus bersaing melawan orang-orang pekerja pada umumnya yang harus berangkat pagi menggunakan komuter lain. Sebagaimana pengguna pada umumnya, pastikan saldo kita sudah terisi penuh atau bisa digunakan untuk pakai komuter lain lah ya. Nah, stasiun Bekasi masih dalam tahap renovasi, tapi ini udah enak banget sih. Sementara ini adalah stasiun Manggarai yang mana masih banyak perbaikan, tapi aku harus transit di sini sebagaimana orang-orang yang mau melakukan perjalanan ke Bogor. Jadi aku naik kereta yang arah Bogor untuk berhenti di stasiun terdekat dari kantor aku. Nah, ini keretanya sudah datang, ada di jalur 7. Biasanya agak sepi daripada kereta yang arah Tanah Abang gitu. Nah, di sini meskipun sepi, tapi kita juga untung-untungan duduknya. Dan aku dapat yang kebagian berdiri kebetulan. Ginilah kira-kira pemandangan yang kita dapat. Dan berhenti di sini. Ini stasiun Lenteng Agung. Dan kita sambung lagi menggunakan ojol untuk sampai ke kantor. Sampai di kantor langsung disambut oleh dua petugas keamanan yang udah akrab banget kalau aku datang kepagian. Oke, ini kantornya homey banget, jadi maaf banget ternyata gambar yang aku ambil ini shaking-shaking ya. Kan paling pertama, datang dari jam 6, sekarang jam, tuh, datang lagi. Biasanya orang-orang tuh last minute gitu. Nah, udah jam 12 lewat 10, berarti udah waktunya istirahat. Hai guys, ini udah jam istirahat. Tadi udah jam, sekarang 12:30. Oh ya, ngomongin Mizan Writing Bootcamp, kemarin itu banyak pertanyaan masuk gitu deh ke aku, ngomongin tentang teknis-teknisnya. Misalnya kayak udah berapa peserta yang udah masuk, terus abis ini tuh tahapnya ngapain. Terus kalau misalnya dia lagi, padahal aku ngevlog gara-gara gak ada dia. Dia muncul lagi. Ya udah lanjut aja, kan udah mulai. Ini dia nih, biang keroknya nih. Ada Anji Drive di kantor aku guys. Nah itu lah. Oke, dia gak mau ngeliat, bagus lah. Apa ya, ngomongin teknisnya, kan ada yang nanya udah berapa peserta yang masuk? Jawabannya ratusan. Kenapa jawabannya ratusan? Aku pengen fokusin aja sih, ada informasi-informasi yang perlu dibatasi ke peserta supaya peserta itu nggak insecure gitu, karena nggak cuman beberapa orang, mungkin ada yang bisa menganggap jumlah peserta yang disebutkan nanti gitu sebuah challenge gitu, pokoknya aku harus masuk. Tapi ada juga yang minder gitu, jadi menghindari yang sesuatu yang tidak diinginkan, padahal pikirannya itu harus difokuskan pada kreativitas. Jadi lebih baik dialihkan ke sana dulu. Jadi teman-teman fokus di kreativitasnya dulu, bagus-bagusin premisnya, idenya, sinopsisnya. Siapa tahu kalau misalnya fokus ke situ kan lebih mempermudah masuk ke babak 50 besar. Karena kan ini persaingannya ketat guys gitu. Terus kalau misalnya teman-teman abis ini ngapain tahapnya gitu, ntar dijelasin kalau udah
saatnya gitu. Tujuannya adalah itu, supaya pinter-pinter memfokuskan pemikiran kita gitu. Sering kok kasus-kasus para pemenang itu hadir berasal dari orang-orang yang awalnya awalnya tuh ambis, tapi juga punya sisi nothing tulus gitu. Karena ada banyak hal yang harus dipikirin, jadi fokusnya ke kreativitasnya itu, jadi energinya nggak terbuang sejak awal. Meskipun ya ada juga yang mempersiapkan ya, cuman biar fair aja semuanya. Ayo masuk kak. Satu, aku belum wudhu. Terus kalau misalnya saran dari aku sih gitu. Jadi fokus aja untuk masuk ke 50 besar. Dan udah yang ribet-ribet biar urusan panitia deh gitu. Dari kalau misalnya teknis-teknis biar dipikirin sama panitia, peserta ya fokus aja ke kreativitas gitu. Jadi dari peserta sambil berusaha untuk mengasah ide dengan cara yang lebih unik, lebih menarik, sekaligus berdoa supaya menang, ya panitia juga sama berusaha sebaik mungkin supaya event ini begitu jalan dengan lancar, dan berdoa juga semoga nggak ada kendala ya gitu, atau kalaupun ada kendala bisa ditangani dengan baik. Halo teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat yang udah ikutan Mizanga Bootcamp 2022. Senang banget kita di Rakata terima submisi-submisi tulisan dari teman-teman yang banyak banget dan variatif banget ya, dari genre-nya, dari ceritanya gitu. Ini memang sesuatu yang kita harapin gitu, memang kita pengennya dapat cerita yang memang beragam gitu. Jadi makasih banyak buat yang udah ngirim. Nah buat yang belum ngirim silahkan, masih kami tunggu nih, masih ada waktu ya, jangan sampai nanti nyesel karena nggak kubur ikutan gitu. Jadi selama masih ada waktu silakan digunakan sebaik mungkin waktunya untuk mendaftarkan premis dan silosisnya teman-teman gitu. Kalau misalnya ada lebih dari satu ide, nggak usah bingung, nggak usah overthinking, ini mau kirim yang mana, kirim aja dua-duanya, nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman masih insecure nih, takut ceritanya jelek atau apa gitu ya, nah saran kita sih nggak usah terlalu banyak overthinking ya, karena kalau nunggu overthinkingnya lewat tuh lama ya teman-teman, ntar keburu deadline-nya habis gitu. Jadi daripada overthinking, mending kalau misalnya teman-teman memang butuh diskusi, bisa ngajak orang diskusi gitu ya, nyari teman buat nge-review bareng-bareng nih sinopsis atau premisku udah oke atau belum ya gitu ya. Nah nanti kalau misalnya udah kira-kira oke gitu ya, dilihat aja premisnya udah mencakup unsur-unsurnya enggak, oh karakternya udah ada gitu ya, terus konfliknya udah kelihatan gitu. Nah kalau misalnya udah, langsung aja dikirim sinopsisnya juga gitu, sama yang penting teman-teman udah melakukan yang terbaik aja yang teman-teman bisa. Soal hasilnya nanti kita lihat nanti gitu teman-teman, gak usah mikirin hasilnya dari sekarang, itu mah tugas kita, tugas tim penilai nanti akan menilai apakah premisnya bagus atau enggak gitu. Jadi teman-teman gak usah mikirin itu duluan, nanti keburu abis waktunya mikirin itu. Mending teman-teman fokus di apa yang bisa teman-teman lakukan aja, yaitu bikin premis dan sinopsis sebaik mungkin yang teman-teman bisa, kemudian kirimkan ke form pendaftaran yang udah kita bagikan linknya. Jadi selama masih ada waktu silahkan, masih kita tunggu kiriman premis dan sinopsis dari teman-teman. Sampai jumpa di Mizan Writing Bootcamp 2022. Ini selesai break guys. Oke. Ini kita mau buat. Hai guys. Okay. Ini kita mau sampai apa? Oh. Itu mereka. Nah, karena bookber ini sifatnya informal, aku dan Mas Yoga ngajak teman kami, yaitu si Janet, untuk ikutan bookber sama kami karena kebetulan kantornya deket. Nah, di sini sebenarnya obrolan kita receh sih, kayak main kartu, terus kita saling sharing. Jadi, lebih baik aku mute dan aku ngobrol dikit tentang Mizan Writing Bootcamp. Secara progres, aku terharu banget karena ada beberapa peserta yang ngirim lebih dari 3 premis dan sinopsis dengan ide yang berbeda-beda. Cara membuat premis, sinopsis, dan karakter udah pernah kami share melalui live Instagram bersama para editor, dan salinannya ada di Instagram Rakata. Buat teman-teman yang mau ikutan, silahkan daftarkan diri kalian sebelum tanggal 15 Mei 2022 ya. Jangan banyak overthinking, berikan yang terbaik, dan good luck! Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.